kalau saya mau praktek, saya harus punya STR, surat tanda registrasi. Biar apa? Biar ketahuan ini saya bicara benar atau bukan. Nah, SIP atau SIP apa Bu? Itu artinya kita boleh melakukan pelayanan surat bicara di tempat itu. Bedanya seperti itu. Nah, tolong dipesanis deh. Teman-teman sudah bagaimana SIP-nya, bagaimana SIP-nya dan sebagainya. Mumpung jika di pusat belum iseng, langsung menginventarisasi katanya tadi kan, tapi sudah mulai tadi banyak yang ngaku terapis bicara di luar sana katanya.